Hai, kembali lagi dengan saya Feyan Diana. Hari ini saya akan merekomendasikan untuk Bunda gorden dan motif yang lagi hits tahun 2020. Jadi sesuaikan dengan motif dan kesukaan Bunda dan minat Bunda di dapur Bunda sendiri. Jadi simak terus gorden apa aja dan motif apa aja yang lagi hits di tahun 2020. Komen di bawah, Bunda sukanya yang motif seperti apa? Dan stay tune terus ya Bunda. Gorden kolong ini memang sangat berguna dan penting banget ya di dapur untuk menutup yang seharusnya tidak terlihat. Jadi di dapur memang kita perlu sekali kalau jika kita mempunyai kolong ya Bun. Estetika yang terlihat itu jauh lebih rapi dan lebih bagus gitu, lebih indah dilihat. Jadi Bunda komen di bawah, Bunda suka gak sih dapur dikasih gorden atau biarkan seperti itu saja? Komen di bawah ya Bunda. Dan motif monokrom seperti ini yang lagi hits di tahun 2020 ya Bun. Dengan motif kotak-kotak dan garis putih seperti ini, atau sejenis kotak-kotak garis atau polkadot, itu lagi hits banget di tahun 2020. Dan warna yang paling banyak dicari customer itu sebenarnya warna pink, warna ungu, warna, apalagi sekarang lagi ngetren banget yang nama monokrom ya. Monokrom itu warna yang satu warna itu seperti abu-abu gitu ya Bun. Jadi banyak banget gorden, inspirasi gorden yang untuk Bunda di sini tuh banyak banget. Disimak aja sampai selesai dan Bunda suka yang gorden yang berponi atau yang polos aja. Komen di bawah ya Bunda. Dan model selanjutnya adalah model gorden yang ada di petanya ya Bun. Jadi itu model gorden lama sebenarnya, tapi itu vintage banget. Jadi gorden model lama tapi lagi hits lagi nih di tahun 2020. Jadi ada Bunda yang suka polos, ada Bunda yang suka rame banget. Banyak banget Bunda-bunda ini yang seleranya itu bagus banget. Saya yakin Bunda punya selera yang luar biasa. Jadi ini gorden vintage yang lagi hits itu ya. Dan ini gorden yang lagi hits lagi, ada gorden yang motif kayak daun gitu ya Bun. Jadi benar-benar sekarang gordennya bermacam-macam. Kalau zaman dulu gorden tuh hanya bermotif bunga. Jadi sekarang motifnya keren kayak gini, monokrom seperti ini Bun. Dan Bunda komen di bawah lagi ya, Bunda sukanya gorden yang motif apa, bunga, polos, atau suka ada yang reda-redanya gitu. Komen di bawah ya Bun. Dan sekian Bunda, ini semua tadi gorden rekomendasi dari saya. Jadi terima kasih buat Bunda yang udah nyimak dan udah komen di bawah. Semoga keluarganya diberikan kebahagiaan, rezeki berlimpah, dan kesehatan yang luar biasa. Jadi terima kasih buat Bunda sekalian. Dan komen di bawah Bunda dari mana aja asalnya, biar nanti saya bisa menyapa satu persatu.